Cat Avitex, cat kebanggaan orang hebat. Dia nih sekolahnya. Hai pemirsa, selamat datang kembali di Warna-Warni Sekolah bersama Avitex Cat Tembok Kebanggaan Orang Hebat. Hayo tebak, Kenny hari ini ada di mana? Ya, udah nyontek ya. Bener banget, hari ini Kenny lagi main ke SDN Bakti Jaya 6 yang ada di kota Depok. Kok jauh banget sih Ken mainnya ke Depok? Iya bener sih, emang agak jauh ya terus masuk-masuk pemirsa. Tapi gak apa-apa, tenang aja. Karena seperti biasa, Kenny dan juga Avitex Cat Tembok akan memberikan kebahagiaan dengan mencat ulang sekolah ini supaya anak-anaknya makin semangat, guru-gurunya juga makin semangat. Nah, pasti penasaran kan gimana prosesnya dan juga apa aja sih yang ada hari ini keceriaannya. Jangan kemana-mana, tetap di Warna-Warni Sekolah bersama Avitex Cat Tembok, kebanggaan orang hebat. Yuk! Halo Bapak, perkenalkan aku Kenny Bapak. Dari Warna-Warni Sekolah, ini pasti Pak Supriyatna ya? Oh iya betul. Nah ini dia pemirsa, yang adalah kepala sekolah daripada SDN Bakti Jaya 6 di kota Depok ini. Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ah, kelihatan sih bugar gitu ya. Pak, aku sebenarnya penasaran banget ini. Dari tadi lihat gitu ya, ternyata ada sekolah sebesar ini. Sudah berdiri berapa lama, Pak? Kurang lebih sekitar 31 tahun. 31 tahun? Lebih tua daripada aku, Pak. Bapak sendiri di sini udah cukup lama? Saya di sini awal tahun ajaran 2016. Oke. Okay. 2016 saya dimutasi dari Mekarjaya 8 langsung ke Bakti Jaya 6. Oh gitu. Nah kalau misalnya untuk yang ini kan tadi ada transisi, ada perubahan-perubahan juga gitu. Ya, memang betul. Satu ini Pak, satu masih, yayasan atau masih gimana? Satu kecamatan. Oh masih satu kecamatan. Berarti waktu rumahnya dekat sini juga Pak? Wah dekat di Depok 2. Wah oke oke. Tapi gimana Pak setelah masuk ke sekolah yang sudah berdiri 31 tahun, gimana kesan-kesannya? Alhamdulillah awalnya saya masuk kemari, saya juga mempelajari sejarah dari SD ini. Ternyata dulu SD ini dua sekolah. Jadi Mekarjaya 23 dengan Bakti Jaya 6. Nah karena ada apa jalan baru Juanda tembus sehingga agak sedikit murid berkurang sehingga jadi di merger jadi satu sekolah. Oh kayak tinggal gitu. Nama SD Bakti Jaya 6 saja. Jadi tadi aku lihat juga di depan itu benar-benar mengingatkan aku pada sekolah aku yang dulu gitu ya. Oh. Karena masih kekeluargaan banget, masih di dalam gang juga. Berarti anak-anak di sekolah ini banyak juga yang berasal dari lingkungan sini ya Pak ya? Alhamdulillah memang semua kebanyakan, apalagi dengan adanya aturan Pemda, kita pakai istilahnya zonasi. Jadi didahulukan anak-anak yang rumahnya masih dekat dengan lingkungan sekolah. Supaya nggak terlalu telat. Supaya juga Pak. Tidak terlalu nah ya kan. Datang juga tidak terlambat. Iya gitu. Benar, itu yang paling penting. Nah Pak tadi kita ngomongin soal kegiatan akademisnya. Pasti ada juga dong kegiatan-kegiatan lain. Alhamdulillah, bidang eskul sementara ini saya coba kedepankan. Di antaranya ada ekstrakurikuler pramuka, rawis, tari, bahkan taekwondo. Nah, untuk taekwondo ini yang tahun ajaran ini saya baru mulai. Namun sebelumnya anak-anak kami itu ada dua anak yang memang mengikuti itu di luar. Alhamdulillah mendapat juara pertama tingkat nasional yang diadakan Menhan. Wah luar biasa. Pak, aku pengen nanya deh. Sebenarnya ini kan sekolahnya kekeluargaan banget, gitu betul. Ya. Ada di lingkungan yang notabene juga di dalam lingkungan rumah, gitu ya. Betul. Emang apa sih Pak nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah ini? Pertama ya kita tentu tidak lepas dari menanamkan nilai karakter bangsa yang ada betul. Di sini. Terutama masalah disiplin anak. Disiplin itu kan luas. Kalau dia sudah merasa disiplin, disiplin dalam belajar, disiplin dia mengatur waktu, insya Allah apa yang dia cita-citakan itu bisa tercapai. Betul. Gitu. Dimulai dari sikap disiplin itu yang dia miliki. Wah luar biasa. Pemirsa,
berbicara mengenai kreativitas, tahukah Anda? Avitex Cat Tembok sebagai produk cat berkualitas dengan mutu terjamin dengan bangga mengapresiasi sarana pendidikan yang memiliki tingkat pelayanan pendidikan tinggi dan berdedikasi mencerdaskan bangsa. Warna-warni sekolah bersama Avitex Cat Tembok datang ke tempat ini akan memberikan keceriaan bagi anak-anak SDN Bakti Jaya 6 dengan mengecat sekolahnya supaya membuat para generasi muda ini semakin hebat untuk terus berkarya untuk bangsa. Avitex Cat Tembok kini hadir untuk mewarnai SDN Bakti Jaya 6 di Depok. Sebagai cat tembok dengan resin terbaik dan pigmen warna pilihan, serta tidak mudah pudar, Avitex Cat Tembok tentunya dapat mewarnai proses belajar dan membawa keceriaan selalu dalam lingkungan pendidikan moral. Proses pengaplikasian cat juga dengan mudah dilakukan mengingat Avitex Cat Tembok merupakan cat yang mudah diaplikasikan dan cepat kering. Tak perlu waktu lama, SDN Bakti Jaya 06 dapat langsung berubah menjadi lebih indah dengan warna-warni menarik dari Avitex Cat Tembok. Senang banget, alhamdulillah, excited banget. Biar anak-anak bisa semangat lagi belajar, biar semangat berangkat ke sekolah. Jadi mereka senang juga, sekolah saya bagus, jadi semangat, gitu aja. Senang banget, wow, gitu, senang ya. Ya, sangat senang ya, supaya kelihatannya sekolah kita lebih rapi, kemudian juga akan lebih asri. Ya, diharapkan akan menambah motivasi dan semangat belajar siswa-siswi Bakti Jaya 6. Sangat senang karena sekolah kami jadi tambah bagus dan anak-anak insya Allah belajarnya jadi tambah senang. Terima kasih Avitex. Cat Avitex, cat kebanggaan orang hebat.